Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, pada sahabat Leslar, kabar pertama di siang hari ini ada unggahan dari official RCTI mengenai trio ABG yang sangat kocak abis. Trio ABG terbentuk semalam ya, dan mungkin sekali terbentuk langsung dibubarin lagi. ABG adalah Aldi Taher, Billar, dan Giring. Ini kocak banget guys, sangat menghibur ya trio ABG. Please jangan bubar dong. Sangat menghibur, dan Billar ini keren, serba bisa ya. Pecah nih rekor si ABG terbentuk langsung bubar. Lalu ada komentar dari Nunung Awalia, grup terniat sampai ada Mercedes-nya juga, keren. Please ya, jangan bubar. Kalau bisa trio ABG langsung gitu, ada project-project gitu selanjutnya. Grup terseru, terbaik, terlucu, terkocak dimenangkan oleh grup ABG. Lanjut ada komentar dari Fabil Alfati Billar, the best banget untuk trio ABG, keren. Pokoknya doa terbaik ya, mudah-mudahan grup ABG bisa terus langgeng. Kemudian untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Pak Oti Sahijari yang mengunggah di feednya, kalau tadi pagi di story, sekarang di feednya guys, sambil memberikan caption juga nih di feednya Pak Otis. Masya Allah, Pak Otis with Leslar nih guys. Untuk Leslar sehat selalu, dan pastinya kita doakan mudah-mudahan untuk Bumil sehat selalu, dan Dede Utunnya juga. Terima kasih ya Pak Otis udah sayang sama mereka. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu bersama Leslar kesayangan. Oke para sahabat, untuk kabar selanjutnya, ini dia kabar dari Abang L, Bunda Lesti, dan Papa Billar. Setelah selesai acara di HUT RCTI, Kakak Billar, Bunda Lesti, dan Abang L langsung diwawancara guys. Ini nih seru banget, random banget nih si Bocil diwawancara guys. Baru kali ini ya Bocil diwawancara, dan nyambung banget. Yang diburu wartawan sekarang itu Abang L. Seru dan random banget tektokan nih, Bocil bikin wartawan pada ngakak ya. Seasyik dan sehumble itu nih Bocil sama kayak emak bapaknya. Makanya wartawan pada demen. Sehat selalu ya dan bahagia selamanya untuk Leslar Family. Ketika ditanya Abang L ini soal lagu barunya, yakni Indonesia Pusaka, untuk hasil rekamannya ternyata keren banget ya, padahal BTS-nya waduh ekstra sabar. Bocil satu ini pinter banget, terus jadi anak yang pinter ya nak ya, sehat selalu. Dan untuk sekelas Abang L umurnya 2 tahun 7 bulan, tapi udah pinter banget menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Dan bisa kita lihat juga attitude dari Abang L, benar-benar diacungi jempol saat Abang L bilang, "Om, makasih ya udah dulu Abang. Abang capek," katanya ya, Masya Allah. Dengan Abang L mengucapkan terima kasih gitu ya, ini aja udah nilai plus banget. Keluarga yang sangat humble, yang ramah, dan tentunya multi talent ini patut diapresiasi guys, karena mereka ini karya ya. Enggak Abang L, enggak papahnya, enggak bundanya itu punya karya. Jadi kalau kita ingin sesuatu itu diapresiasi, kita harus punya karya dulu seperti mereka.
Abang El udah pintar ngejawab wartawan nih, bener-bener keluarga lucu, ada aja jawabannya dan semua bikin ngakak. Ketika Abang El ditanya, Abang kayak mana jawaban Bunda saat Abang El gak mau rekaman? Kemudian Abang El bilang, cosplay jadi Bunda Lesti dulu ya, astagfirullahaladzim gitu ya, Masya Allah. Abang El cosplay jadi Bunda Lesti. Abang kalau gak mau nyanyi nanti Bunda marah. Nah, di sini letak kenapa Abang El ini nurut banget ke Bunda. Bunda ini ngomongnya walaupun halus tapi tegas ya. Dan Abang El gak bisa ngelawan Bunda karena memang meskipun lembut dengan halus tapi setegas itu Bunda Lesti. Yang paling seneng Abang El ramah sekali ya sepanjang wawancara, selalu senyum dan bonus dinyanyiin juga. Ketika Abang El ditanya, Abang ada paksaan enggak nih Abang nyanyi? Enggak katanya ya, ini kemauan Abang El. Kemudian Abang El juga bilang kalau nyanyi itu seru ya, nyanyi itu seru banget. Bahkan Papa Bilar bilang, capek enggak? Enggak katanya ya. Wah, ini sih keluarga yang selalu dikangenin ya. Apalagi Abang El sekarang udah jadi entertain nih. Mudah-mudahan Abang El selalu sehat ya. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Kemudian juga pas terakhir nih, Abang El bilang ke wartawan, makasih ya Om, bye-bye, Abang udah capek. Mungkin ditanya terus Abang El ngejawab, oh ya wajar capek ya Bang ya. Tapi Abang bener-bener ketika ditanya sama wartawan jawabannya selalu pas. Bunda Lesti Kejora aja sampai senyum-senyum ya. Abang El jadi cosplay Bunda Lesti. Kemudian untuk kabar berikutnya, jangan lupa saksikan Leslar Family di HUT SCTV ya, SCTV Extraordinary. Dan tentunya kita tunggu juga vitamin dari Abang El ya. Mudah-mudahan Abang El nemenin pandanya lagi nih di HUT SCTV nanti malam. Nontonnya di TV ya guys, mudah-mudahan ratingnya naik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke lanjut, ada unggahan dari akun Irawati underscore yang mengunggah kembali postingan dari Muhammad Rizky Bilar di akun X atau Twitter. Selamat istirahat guys, gak berasa udah jam segini, mana besok start aktivitas pagi lagi. Anyway, seneng rasanya interaksi di X lagi dengan followers baru. Last but not least, maafin kalau ada kata-kata atau cuitan yang kurang berkenan ya. Mumpung lagi rame yang doyan ngopi, boleh mampir di 24/7 Coffee di Pollux Mall Cikarang ya. Ada Bang Tio gestarnya di bulan ini, by the way di 24/7 setiap malam minggu kita akan selalu undang band-band lokal buat live musikan. Dan akan ada review ya dari para pengunjung pastinya. Dan ini ada salah satu review yang memberikan testimoni yang benar-benar keren banget. Dan memang tidak diragukan lagi untuk rasa di 24/7 Coffee. Ada best seller nih, yakni Ubi Cilembu yang endul banget. Kemudian ada es teh kejuara ya. Dan masih banyak lagi. Yang masih penasaran yuk ke 24/7 Coffee sekarang. Ada review nih dari netizen, recommended banget makanan dan minumannya Leslar. Ini mah perlu dikasih bintangnya yang banyak, puas banget makan di sini, nggak kapok, pelayanannya baik, ramah semua, sukses terus buat Leslar. Definisi makanan Ubi Cilembu naik kelas, mantul dipadukan dengan es krim vanilla dan menu favorit cookies and cream. Ini menu best seller ya dari 24/7 Coffee. Keren banget emang Pak Bos yang satu ini, paling pandai strategi marketingnya di saat Twitternya rame dari semalam. Sekalian promoin dong 24/7 Coffee ya. Bismillah semoga perform nanti.
nanti malam maksudnya di SCTV, lancar, sukses, berkah. Biar yang panas makin gosong sendiri ya. Doa terbaik untuk keluarga Cemana yang spesial. Kemudian juga ada Eko mengatakan, ini Bro Bilar emang cerdas banget, moga makin sukses semua bisnis-bisnisnya. Tetap jadi entrepreneur dan entertainer dan entrepreneur keren. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.